guys, welcome back to my channel Puan Nabila Tring. Jadi video kali ini atau di kesempatan kali ini aku bakalan ngebuat tutorial cara membuat video kayak yang ada di thumbnail. Jadi kita bakal sesuai yang ada di thumbnail aja kita buat. Jadi ini tuh lagi viral banget di Likee ataupun di TikTok mungkin. Oke. Jadi di sini tuh aku pakai HP yang Android untuk meluruskan pertanyaan-pertanyaan kalian tanyakan ke HP kalian, HP kakak tuh sebenarnya Android apa iPhone. Jadi HP aku tuh iPhone guys, iPhone sama Android. Jadi HP aku tuh ada dua, ini bukan ada maksud pamer tapi hanya untuk meluruskan pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi supaya aku tuh gak komen-komen lagi pertanyaan-pertanyaan kalian yang tentang itu. Soalnya aku tuh rada risih, bukannya males atau gimana atau sombong, tapi agak risih guys, soalnya pertanyaannya itu terus gitu. Oke. Jadi sini tuh aplikasi yang kamu butuhkan itu adalah KineMaster. Cuma di sini aku tuh lagi ngedownload, nih lagi menginstal. Oke, ini udah keinstal gitu. Tunggu aja ntar. Oke, ini udah ke-download KineMaster-nya. Dan video yang udah kalian slow-moin di sini aku tuh udah ada buat tutorialnya gitu. Kalian cari-cari aja atau mungkin ini nih guys, yang ini tuh kalian tonton aja yang itu tutorial buat slow-mo. Oke, di sini kalian butuhkan KineMaster dan PixArt guys. Oke, ini dua aplikasi ini aja udah selesai, sama Likee atau TikTok buat kalian nge-uploadnya. Oke, kita langsung aja ke KineMaster. Ke PixArt. Oke. Terus kayak biasa kalian tekan yang tambah. Oke, di sini kalian silang aja, ini kan iklan ya. Tambah kayak biasa tengah-tengah tambah aja. Terus di sini kalian scroll ke bawah, kalian tekan yang ini. Yang transparan itu. Oke. Kalian tekan aja yang stiker. Terus di sini kalian langsung tekan stiker, terus kalian tekan search. Kalian tekan aja sini chat. Chat message. Kok chat bubble terus dah gua tekan. Chat message. Mana ya? Enggak ada yang kosong apa ya? Enggak ada yang kosong ini mah, guys. Wah, parah banget. Chat berarti chat WA aja kali ya. Chat WhatsApp. Enggak ada yang kosong. Sini aku mau yang ini aja. Yang ini aku agak besarin gitu. Terus kalian tekan teks. Sini kalian terserah mau ngetik apa. Ini aku misalnya assalamualaikum, lagi apa gitu misalnya ya. Oke, yang nggak pakai emoji. Oke, sini sayang banget sih di apa, di PixArt ini tuh nggak ada yang kayak yang biasa ya. Mau yang ini aja, yang ini bayar. Ini aja deh, saya bayar juga. Ini aja. Setelah aku mau coretannya warna coretan, warna hitam aja. Nah, kayak seginian deh. Oke, okay. Sesuaiin aja sesuai kalian. Kalian tekan contreng. Oke, okay, kalian save. Simpan. Sini aku mau buat lagi buat yang menjawab ya guys. Stiker. Chat lagi. Nah ini dia ada. Nih, kalian tekan aja. Aku ada besarin. Terus di teks. Nih aku ece-ece aja ya guys. Please ece-ece aja woy. Woy ece-ece aja woy. Please. Oke, cuma ece-ece aja guys. Hanya contoh ya guys.
mohon lah ya, jangan hit aku guys. Oke, aku sesuaiin yang sini. Ih, apa dah? Ceritanya aku warna hitam sama teksnya. Nah, sini sini. Sini tuh aku mau cari yang gimana ya? Oh ya, ini dia. Nah, ini guys. Cari kemana? Ternyata di situ. Oke. Ceritanya aku mau agak besar lagi temannya biar kelihatan. Oke, okay, ini diselesaikan, langsung aja tekan contreng. Sorry banget kalau misalnya return aku 7 like, soalnya aku tuh emang jarang-jarang gitu buat putih ini. Terus kalian save aja kayak tadi. Jangan screenshot ya guys, soalnya nanti itu bisa kelihatan gitu. Oke, okay, kita langsung aja ke aplikasi KineMaster. Ya, aku tadi kan baru download ya guys, di scroll-scroll aja untuk terus kita mulai. Gak tau kan. Terus hilang-hilang ya, keluar. Izinkan aja soalnya ini pasti aman-aman banget sih. Sini kalian tekan tambah. Sini aku terserah kalian ya guys, aku mau yang ini aja. Nih. Ini aku KineMaster-nya yang enggak yang pro. Ini kalian tekan media, terus kalian pilih video yang mau kalian upload yang mau kalian pakai tadi. Aku hapus dulu. Dua. Oke, okay. Terus ini kan karena ada watermark dari si apa? Siapa sih namanya? Oh ya, like. Ya Allah, lupa. Sorry. Sini aja. Sorry banget kalau misalnya gak nyambung sama videonya, soalnya memang sama slow-mo-nya, soalnya memang ini random banget gue nyarinya. Sini kalian langsung aja tekan lapisan, tekan media, terus kalian pilih lapis art yang kalian duluan dulu ya guys. Sini aku mau ada besarin, terus kalian pilih animasi masuk maksudnya. Sini berarti geser ke kiri. Nah, di sini tuh rada cepatin. Nah, terus di sininya aku mau ngasih animasi keluarnya. Sini geser ke kanan biar lawanan arah gitu ya. Nah, terus di sini langsung aja rada langsung jawab, tekan lapisan terus media buat notif tadi, tekan pixart terus yang ini. Itu aku besarin. Wow. Sini dia guys. Sini masih masuk. Geser ke bawah, slide down. Sini agar ada cepatin lagi. Nah, di sini aku potong lagi. Terus animasi keluarnya aku mau geser ke atas. Oke. Terus aku mau tambahin lagi lapisan yaitu teks. Sesuai selera aja. Terus di sini tuh buat ini aku mau yang Latin, yang ini wah, kalau bagus gitu, eksternya sini tuh warna hitam. Oke, udah selesai. Oke,
Oke, kalau udah selesai ya udah. Karena ada like-nya maksudnya. Apa namanya? Karena ada watermark dari like-nya, aku mau potong. Sama ini juga potong. Oke, kalau udah kan langsung aja tinggal save. Oke. Yang ekspor. Sini enggak, please enggak usah kantuk-kantukarin. Kalau kan aku lebih rekomendasiin ke atas dan ke bawah, soalnya nanti malah jadi buram gitu hasilnya. Yang maksud aku ke atas ke bawah itu tuh yang ininya ya, guys. Oke, maksudnya tuh ininya tuh jangan kamu besarin banget, soalnya ini bisa MB kalian bisa cepat habis. Terus ini buat ininya jangan terlalu ke belakangin, soalnya nanti tuh yang ada tuh video kalian tuh jadi jelek banget. Jadi aku saranin agak tengah. Oke, selesai. So ini udah ekspornya udah selesai. Ini hasilnya. Okay, so segitu dulu video dari aku. So, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you next my video. Dan makasih kalian udah nonton video ini sampai habis.